Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Forum. Hari ini giliran saya sekali lagi menemani anda dan istimewanya hari ini di Forum saya ada dua tetamu istimewa untuk kita membincangkan edisi kedua iaitu Astro Junior Championship 2019 yang bakal membuka tirai pada 19 hingga 22 September depan. Jadi di studio hari ini saya bersama dengan yang berbahagia Dato' Alex Ong iaitu mewakili Far East Victor Sports. Selamat datang Dato'. Ya, terima kasih. Dan di sebelah sana berbaju Victor merupakan jurulatih ataupun National Youth Head Coach iaitu Coach Kwan Yoke Meng. Selamat datang Coach. Thank you. Welcome. Okay, so kita akan bincangkan mengenai program yang akan bermula nanti. Jadi saya mulakan dengan Dato'. Boleh Dato' kongsikan kepada kami mengenai kerjasama Victor dengan Persatuan Badminton Malaysia dan bagi Dato' sendiri bagaimana syarikat boleh menyokong pembangunan badminton di negara kita, Dato'? Okay. Pada tahun 2015, Victor tedak mengambil satu langkah yang berani dengan membuat satu pendakwaan jangka panjang yang agak besar dengan menjadi penaja official equipment for BAM. Okay. For 6 years, lebih kurang 60 million for 6 years until 2021. Okay, so long term program, okay? Okay. Kami berasa perlunya sokongan dari pihak swasta untuk bekerjasama dengan BAM dalam mengambil tanggungjawab memastikan kecemerlangan sukan badminton negara kita. Usaha berterusan BAM melahirkan permata bagi badminton negara harus dipuji. Okey. Namun masih banyak ruang yang perlu diperhalusi dan dipertingkatkan dalam mengatasi kekurangan pemain yang berkualiti yang mampu menggegarkan pentas badminton antarabangsa. Okey, Datuk. Alright. Okey, walaupun ini adalah satu positiflah sokongan daripada Victor. Saya berbalik kepada coach dan kita mengetahui BAM memang sangat menyokong pembangunan dan boleh coach share with us about the development and how important towards rising the level of this sport, coach. Saya rasa like Astro doing all the live ini adalah satu program yang bagus dan semua pemain-pemain muda badminton negara ini semua boleh macam share lah, kongsi dengan dalam handphone semua itu satu yang bagus dan pertandingan seperti remaja semua pemain pun dapat main bukannya sekat dari remaja dari Bukit Jalil sekolah-sekolah Bukit Jalil pada seluruh negara. Okey, terbuka, open. Ya, terbuka, open kepada semua yang, you know, rural area macam, you know, some of the Sabah, Sarawak side, Sarawak, you know, Kelantan, or not only in the city. Yep. So everybody get the chance to play badminton, then our chances is better to lagi expand. Apa, more choices. Okay. So and more talent we can itulah boleh. Yep. Okay. Untuk makluman semua sekali lagi untuk Astro Junior Championship edisi kedua ini akan bermula pada 19 September sehingga 22 September 2019. Saya nak berbalik kepada Datuk, boleh Datuk? Okey. Setakat ini Datuk melihat jelah Datuk kongsikan inilah program kerjasama dengan BAM jangka masa panjang. Jadi setakat ini Datuk melihatlah apa yang positifnya Datuk selepas kerjasama yang beberapa tahun ini Datuk. Setakat ini mungkin platform dalam melahirkan bakat baru perlu diperbesarkan. Okay. Dengan kerjasama dari kelab-kelab badminton yang sedia ada di samping persatuan-persatuan badminton negeri yang sedia ada. Usaha bagi mempentingkan kerjasama ini amat penting bagi mencapai satu matlamat yang sama. Dia itu melahirkan jago badminton bertaraf dunia. Okey, itu kita harapkan. Okey, kepada coach pula, kita ada banyak tournament coach sebenarnya. We have all very tournament in underage. So, about this tournament Astro Junior Championship, pada coach, kenapa pentingnya terutamanya dari pembangunan untuk badminton sendiri, coach? Ini
untuk mudahkan kerja saya. Mm-hmm. So walaupun kita masukkan pemain-pemain Bukit Jalil dari umur 13, mm-hmm, tetapi ini tournament ada 15 tahun. So mungkin apa yang orang cakap, ikan terlepas yang dulu kan kita dah dapat cam siapa pemain yang lebih bagus. Yeah. So selepas itu dia orang baru macam matang. So boleh main lebih bagus dari dulu. Mm-hmm. So macam ini pertandingan remaja 15 tahun ini saya boleh ada masa dan saya panggil jurulatih Rui Ratih untuk pergi milih lagi pemain-pemain yang bagus dan kita boleh masukkan ke Bukit Jalil. Ya, okey, ini adalah peluang terbaik buat adik-adik untuk menampilkan, menunjukkan bakat anda dalam sukan badminton. Do you have what it takes to be a champion? If you're age 13 to 15, you could compete in the Astro Junior Championships. We're looking for 32 teams comprising of singles, doubles, and mixed doubles. Battle for the grand cash prize and championship trophy. Register at this website for a chance to be a champion. Okey, jangan lupa daftarkan penyertaan anda di astrokasih.org/championship. Kita masih buka mencari 32 pasukan untuk edisi yang kedua ini. Okey, kita berbalik pada dua tetamu kita. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan ataupun mengapa Victor Sports bersetuju untuk menjadi rakan kongsi ataupun dalam program kepada Astro Junior Championship ni, Datuk. Okey. Apabila dilatangi oleh pihak Astro bersama kertas cadangan Astro Junior Championship pada tahun 2018 lalu, yep, pihak kami berasakan dia yang satu langkah yang baik untuk memberikan peluang kepada pemain-pemain remaja kita menunjukkan bakat masing-masing. Melalui pertandingan ini, pihak-pihak seperti BM atau kelab-kelab akan dapat membuat penilaian terhadap pada peserta dan mungkin akan dapat memberikan peluang kepada bakat-bakat yang menyinar dalam kejohanan ini untuk membantu dalam mengembangkan bakat mereka melalui saluran-saluran yang sedia ada. Okey, Datuk. Dan kita berbalik kepada Coach. This tournament is focused on under 15. Yeah. So, can you share with us the detail for the format? The format they are using is the what we call a Sudirman Cup format. Okay. Oh. Means you play first single, doubles. Team event, berpasukan. Eh? Yeah, berpasukan. Yeah. Tetapi ada bergu campuran dalam. So, it's a mixed team, boys and girls together. So it's like men, boys singles, girls singles, boys double, girls double, then you come mixed to double. Mixed doubles. Okay, yeah, itu gambarannya. Jadi peluang terbuka lebih ramai untuk adik-adik menghadiri ataupun bersama-sama untuk meriahkan kejohanan ini. Kerana seperti mana Coach katakan, ada lima, saya bacakan sekali lagi, iaitu boys single, boys double, girls double dan juga mixed double. Berbalik kepada Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga apakah rancangan masa depan Victor sendiri dari segi perniagaan Datuk, sokongan untuk pembangunan badminton di negara kita, Datuk. Okey. Selain dari penajian bersama BM, pihak Victor juga sering bekerjasama dengan pihak Institut Pengajian Tinggi Awam dan swasta, sekolah-sekolah, badan-badan berkanun serta pihak swasta di dalam pengajaran pertandingan-pertandingan serta menjalankan klinik-klinik badminton bersama badan komuniti. Dengan cara ini, jenama Victor akan selalu lekat di hati rakyat Malaysia. Yep. Dan ini juga salah satu cara bagi pihak Victor membalas budi pada penangan serta rakyat Malaysia yang selalu memberikan sokongan terhadap balangan Victor di negara ini. Okey, Datuk. Jadi, kesempatan ini, Datuk, saya nak tanya jugalah kepada Datuk, mungkin harapan Datuk, terutama untuk kejohanan kali ini, Datuk. Hopefully, melalui tournament kali ini, pria-pria kita akan menunjukkan bakat-bakat mereka supaya salah satu hari akan jadi tulang belakang untuk negara. Ya, yep, itu kita mahukan. Okey, Coach pula, Coach. Harapan? Harapan. So,
kita dapat cari bakat-bakat yang boleh gantikan Lee Chong Wei, Goh Wee Shen semua lah. Ini adalah satu langkah yang bagus. So saya harap Astro akan berterusan lah untuk menganjungi pertandingan-pertandingan seperti ini. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk dan juga coach. Tapi sekali lagi kepada adik-adik, jangan lupa untuk terus menghantar penyertaan anda. Kita masih buka, ada kita mensasarkan 32 pasukan dan hadiah sangat lumayan sehingga RM15,000. Saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Alex Ong dan juga coach Kwan Yoke Meng. Kepada anda, jangan lupa terus bersama dengan Forum dan bersama dengan Astrolena. Media sosial jangan lupa terus juga bersama dengan Astrolena. Jadi sekian, salam hormat. Jumpa lagi.